saudara mencintai dunia ini, saudara jamaah, maksudnya adalah kita berangan-angan supaya kita punya ini, punya itu, punya itu, punya itu, sampai menerjang larangan Allah Rasul. Itu namanya terpengaruh dunia. Namanya mencintai, saudara. Nabi Isa itu dalam satu hadis diterangkan pernah sampai kamu. Nabi Isa itu pernah datang di satu kampung. Saat ini ya, ini saya bilang, datang di satu kampung, semua orangnya dirusak, mati, seakan burung-burungnya mati, burung apa, ayam-ayam, bebek, semua mati, kata toir. Terus Nabi Isa itu tanya, bukan tanya sih, ngomong-ngomong sama kaum hawarinya, kampung ini dirusak oleh Allah, kena siksa, kena adab, bukan karena peperangan. Soalnya kalau selain, kalau bukan adab, itu ada yang bisa ngubur. Jadi orang mati dikubur, orang mati dikubur. Nah, ini mati semua bareng, gembletak. Berarti ini kena siksa. Terus kaum hawari ini tuh bilang gini, Nabi Isa, berdoa kepada Allah supaya mereka dibangunkan. Supaya mereka dibangunkan. Dan kita bisa tanya ke mereka, kenapa kok disiksa oleh Allah? Terus akhirnya Nabi Isa munajat kepada Allah. Sampai dipanggil dari langit, hei, ajakin ngomong orang-orang itu. Terus dia panggil, hei ahli hadal Korea, kamu ini kenapa? Kok sampai disiksa seperti ini loh, kenapa? Ada yang jawab, anu, kami cinta dunia dan maksiat. Yang kami kerjakan hanyalah lahan, main-main, makan-makan, dan minum-minum. Yang kami pikirkan itu adalah makan, minum, pakaian. Kemudian apa dulu? Nomor satu. Terus kami suka lahan. Kami meninggalkan agama gara-gara dunia. Karena kerjaan, karena bisnis, karena ini, karena itu. Sambung ditinggal, ngaji ditinggal, kewajiban ditinggal, sholat ditinggal, diropel-ropel. Terus kami mengikuti tauhid. Artinya apa? Yang kita ikuti, yang kita sembah, yang kita idolakan bukan Allah Rasul Imam, tapi adalah selain Allah Rasul. Terus Nabi Isa itu bilang gini, kamu suka dunia, dia itu suka dunia, suka melanggar, banyak lahan, banyak maksiat, ya toh, sampai disiksa seperti itu. Terus Nabi Isa salah satu ini tanya gini, hei, kok yang jawab kamu doang sih? Kok yang jawab kamu doang? Yang lainnya mana kok di majalung? Yang lainnya itu oleh Allah di mulutnya ini ya, mulutnya ini di ikat oleh bara api, ditindih batu, ditindih bara api, gak bisa ngapa-ngapain. Lah kamu siapa? Saya ini tidak seperti itu, saya tidak terpengaruh dunia, saya tidak ikut maksiat, saya tidak ikut lahan, saya cuman main kesini, kebetulan saya main kesini, terus siksa datang. Hati-hati saudara, hati-hati, kan gitu kan di khutbah itu, kamu takutlah siksa yang secara umum menimpa kamu, iman atau enggak iman. Tapi nanti di hari kiamat dibangkitkan atas niatnya masing-masing. Tuba'atu ala niyatihim. Saya ini sekarang diikat oleh rambut. Dia bilang gitu. Saya ini terikat di bibir neraka jahanam. Cuman seikat rambut. Saya enggak tahu saya ini bakal kecemplung apa bakal dinaikkan oleh Allah. Terus Nabi Isa pergi. Saudara ya, kita mencintai dunia ya, sampai meninggalkan agama, meninggalkan kebenaran. Jadi meninggalkan agama itu bukan kok, ya gak sholat, gak ngaji, gak begitu. Orang meninggalkan agama terpengaruh dunia itu ya, dia sholat, dia ngaji, ya sambung, tapi yang dimakan haram. Yang dimiliki haram, pakaiannya haram. Punyanya orang lain, yang ditempati punyanya orang lain. Itu namanya terpengaruh dunia, saudara. Saudara ya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari, laukanat di dunia taqdilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa ahadam minal kuffar syarbatama. Seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah sesebelah sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi minum orang kafir satu minum, satu teguk air pun. Bahkan ada hadis lain itu setetes air pun. Nabi pernah masuk di pasar dengan sahabat-sahabat. Ada bangkai kambing yang kupingnya, jadi bangkai anak kambing yang kupingnya perung. Cacat. Kakinya cacat, kupingnya perung. Oleh Nabi itu diangkat. Diangkat. Terus Nabi bilang, Siapa yang mau beli ini satu dirham? Sahabat jawab, Nabi, seandainya hidup dia itu cacat, apalagi sudah bangkai, kok suruh beli, ngapain? Gitu. Udah sekarang kalau nggak mau beli, siapa yang mau ini? Terus orang jawab, Nabi, dia itu cacat dan bangkai. Seandainya hidup kita belum tentu mau. Kupingnya enggak ada, badannya cacat, apalagi sudah jadi bangkai. Terus Nabi menyabdakan, "Ladunya ahwanu ilallahi min hadza ilaikum." Dunia itu lebih hina di hadapan Allah daripada ini di hadapan kamu. Artinya saudara jamaah, kita sebagai orang jamaah diberi hidayah ini pol kita ini calon ahli surga. Jangan sampai surga ini hilang gara-gara kita cinta dunia. Apa sih yang disebut cinta dunia? Ya itu tadi, kita berani melanggar hanya mempertahankan dunia. Kita berani meninggalkan sambung ngaji semuanya hanya untuk dunia. Kita bisa berani meninggalkan peraturan Allah, Rasul, Imam tentang hamil, tentang riba, tentang halal haram, hanya untuk dapat dunia.